Gerak-gerak teman-teman. Gerak-gerak kayunya. Ekskavator itu ada batu itu teman-teman. Segumpal batu besar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Misti Jadok. Dan kali ini saya berada di Jalan Lintas Selatan Lumajang Malang. Saya mengabarkan kondisi saat ini hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 terus berlangsung pengerukan tebing atau pemotongan pemangkasan tebing dari atas teman-teman. Ini dari arah Lumajang masih ada kemacetan sesudah dari bawah jembatan Geladak Perak teman-teman. Seperti ini kemacetannya dari arah Lumajang. Ya, di atas masih berlangsung teman-teman pengerukan ekskavator yang di sini teman-teman. Seperti ini kemacetannya. Tuh masih ada di atas ekskavatornya teman-teman. Ya, ini masih tahap pembersihan materialan dari atas. Nah, ini rodernya masih tinggal sedikit lagi, teman-teman. Untuk kemacetan dari arah Malang itu ada di sana, teman-teman. Ya, tunggu pembukaan atau pembersihan dari atas materialan. Ini sangat curam sekali ini tampaknya teman-teman. Oke teman-teman, ya, bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintasi jalan lintas selatan ini, selalu bersabar dan berhati-hati karena di sini terus beberapa hari dilakukan pemekerjaan atau aktivitas proyek mega proyek di sini teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Oh itu teman-teman, itu ada di depan ekskavator itu ada batu itu teman-teman. Segumpal batu besar itu. Mungkin itu dilakukan oleh backer nanti, ya, secara bergantian nanti. Itu batu besar itu. Nah. Seperti ini teman-teman. Ya, ntar lagi ada apa-apa ini dari bawah. Wah, pondasinya itu. Pondasinya katut itu kena kruk oleh cawukan roder itu. So, terjun ke bawah itu materialnya teman-teman. Batunya melingkir ke bawah. Lari ke bawah. Itu teman-teman. Ya, tinggal dikit lagi teman-teman. Beberapa materialan itu. Dan baru mungkin ini dikasih apa-apa oleh petugas pembuka jalannya. Oke, yang selalu mengikuti dan selalu menonton di channelnya Misti Jadok, saya ucapkan terima kasih banget. Tinggal dikit lagi. Jadi seperti ini ya. Pembuangan sudah
habis ya. Ini rodernya kembali. Seperti ini teman-teman, pembuangan ya. Ini dari arah Malang sudah dibuka oleh pembuka jalan teman-teman. Arah Malang. Ini dari arah Lumajang sudah dibuka ini teman-teman. Ini kemacetannya roda 2 dari arah Malang maupun dari luar Lumajang. Ini dibuka untuk umum berarti ini teman-teman ya. Roda 4 sudah diperbolehkan melintas. Biasanya itu untuk roda 2 secara bergantian teman-teman. Ya mungkin menghindari kemacetan teman-teman. Mas, dari arah Lumajang untuk roda 4 masih di stop dulu secara bergantian teman-teman. Dari arah Lumajang diperbolehkan masuk roda 4. Ya, bagi pengendara roda 4 maupun roda 2 mohon berhati-hati, selalu bersabar dan jaga keselamatan Anda sampai tempat tujuan. Amin. Dari arah Lumajang enggak begitu banyak kendaraan ini teman-teman. Dari arah Malang, mobil besar roda 10 sudah meluncur ke kota Lumajang. Seperti ini jalur dari arah Malang. Oke, siap. Oi, Mas. Roda 10. Dino. Dari arah Malang. Ya, dekat sekali ini dengan Watu Gajah, teman-teman. Atasnya dikit ini, sudah Watu Gajah. Mas. Dari arah Lumajang masih di stop dulu. Ini dari arah kota Malang telah meluncur roda 4 maupun roda 10 6. Oke, Evan apa? Jangan lupa Evan apa? Jangan lupa di subscribe. Dari kota Malang, ya semoga yang melintas di sini selalu berhati-hati dan selalu sabar karena sistem buka tutup di sini teman-teman. Kayu sengon. Roda besar, mobil besar-besar tok ini yang melintas di sini teman-teman. Dari arah Malang ini macet ya, banyak ini dari arah Malang ini untuk roda 4-nya.
Nah, ini kata petugasnya sudah terlahir roda 4 dari Kota Malang. Terlahir ini enggak ada. Kosong, teman-teman. Dari arah Kota Lumajang. Masih belum terpantau, masih belum kelihatan dari sini, teman-teman. Oke, siap. Ini katanya sudah ditutup oleh petugas jalannya. Jalan ditutup dulu. Oke, sekian. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Kurang dan selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.